Oke, murid-murid. Hari ini kita akan belajar pantun. Pantun tu apa, cikgu? Oh, Allah kau ni. Dadah Janam pun tak tahu ke pantun tu apa. Pantun tu kita dah belajar sejak darjah 3 lah. Oh, ya ke? Tak ingat pula aku. Okeylah, kalau tak ingat, tak apa. Pantun ni biasanya ada pantun 2 kerat dan pantun 4 kerat. Contoh pantun 2 kerat macam ni. Ada ubi, ada batas. Ada hari, boleh panas. Contoh pantun 4 kerat pula macam ni. Pulau pandan, jauh ke tengah. Gunung naik, bercabang 3. Hancur badan, dikandung tanah. Budi yang baik, dikenang juga. Kamu semua, faham tak ni? Cikgu, pulau pandan dengan gunung daik tu kat mana? Tu, pantun je lah, Mi. Cikgu pun tak tahu kat mana pulau pandan dengan gunung daik tu. Nanti, kamu google je lah. Okey, Mi. Kamu bagi satu contoh. Pantun 4 kerat. Pantunnya. Ha, saya tahu. 2-3, kucing berlari. Mana nak sama si kucing belang? Okey, bagus-bagus. Teruskan, Amir. 4-5, 6-7, 8-9, 10-11. Pantun melaut apa itu, Amir? Rangkap pertama pantun adalah pembayang. Manakala rangkap kedua adalah maksud. Yang kamu kira 4, 5, 6, 7 semua tu tak bawa maksud apa-apa. Satu lagi, suku kata hujung selang sebaris kena berirama. Contohnya, kalau baris pertama hujung dia A seperti baca, hujung baris ketiga kena A juga seperti kereta. Faham tak? Faham, cikgu. Hahaha, ya ke faham? Muka macam blur je. Macam tak faham pun. Kakak-kakak. Bo, tak baik gelakkan kawan tau. Okey, kalau kamu dah pandai sangat, sambung pantun cikgu ni. Buah cempedak di luar pagar. Ambilkanlah, tolong jolokkan. Alamak cikgu, senang je pantun ni. Saya sambung ya.